Nongol, hilang. Balik lobby. Gak mati. Wih, jago dia, guys. Jago sih. Wih, apaan nih, Ten? Wih, digas. Balik. Please. Ceprak. Nah, gitu maksudku. Kok dua? Balik lobby, satu. Get L. Oke, halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Kadavi di game Free Fire Battleground lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail, aku bakalan bikin sensitivitas auto headshot untuk semua senjata di DPI 460. Ini banyak banget yang request ya, bang ganti DPI dong, masa bawaan HP terus. Nah, ini jadi sekarang DPI nya bakalan cukup cocok dan langsung aja cobain lah ya. Ini lumayan rame nih guys nih. Untuk sensitivitasnya kayak biasanya ya, kalian tungguin aja nanti aku bukain. Ada satu orang, cu. Gak mati lu. Kebiasaan game ini nih. Kalau di parasut kayak gak bisa ditembak gitu, gak bisa dibunuh, cuy. Nah, retak kepalanya. Inu, kamu harus mati dulu ya demi bontiku. Mini uji udah ada, ding. Kuy, sekuy gasken. Iya, ada yang pakai krono, cuy, di atas, cuy. Wah. Ah, belum tahu posisi kita sih kayaknya sih. Bentar. Cari helm dulu ya, guys ya. Soalnya kalau mau ngajakin adu aim enggak punya helm tuh riskan sekali ya pribadi. Gampang terheadshot palaku nantinya. Cari helm dulu aja dah. Pakai Thompson. Aslinya UMP lebih enak, tapi Thompson aja dulu dah. Tuh, kaget. Krono. Aku juga ada krono. Si medkit. Kalau maju aku mati tadi. Kita tackle yang lebih kuat guys ya. Lempar borak, Kang Dadang bro. Susah juga ini agaan. Granatin dulu guys. Ini aduan bro. Mamang. Balik lobby gamers. Hilang palamu ya. Ada musuh lagi tuh di sono. Aduh, tadi malah tayet shotin mayan helmnya aslinya. Satu lagi nih. Ini yang di rumah atas ini dari tadi belum turun dia. Gak punya helm sih aku sih. Udah bodo amat dah. Yuk sini yuk. Aduh aim. Ambil pojokan seperti biasa. Nongol, hilang. Balik lobby. Ih. Padahal niatnya gak mau tak. Padahal niatnya tak kirain gak headshot tadi guys. Soalnya kayak ragu-ragu gitu aku. Kayak nggak terlalu kena aim gitu dah, tapi tetap headshot ya. Alhamdulillah ya guys ya, tidak perlu susah-susah ngeras, udah cukup gitu. Ini by the way aku belum cobain buat barbar ya, dari tadi masih main headshot, belum coba free shoot juga. Ini aku agak kaku ya, mohon maaf karena bangun tidur langsung main ini aku cuy, bener-bener fresh bangun tidur login bikin konten. Inilah deritanya main solo kayak gini. Ini masih rank diamond 3 ya guys ya. Kalau rankku diamond 4 atau master mungkin pada ngendok semua musuhnya sih. Ini aja diamond 3 susah banget cari musuhnya loh. Kalau misalnya ketemu musuh sekali rame gitu. Nah, ini satu nih musuh nih. Defy dia. Wah, krono. Semakin dulu, bro. Udah ngedekoy pakai krono, jago nih dia nih kayaknya nih. Gak mati. Wih, jago dia guys. Jago sih. Wih, apaan nih? Dari atas gitu loh. Pakai krono lagi. Ih, di atas Bima kah? Buset. Wah, mati aku. Wah, mati sih. Please, please. Konten. Wih, digas. Balik. Selebew, kamu harus kembali ke lobby dulu ya. Ada musuh lagi sih. Gila loh. Tiba-tiba jatuh dari atap. Wah, nggak logis sih. Di sini tadi bisa-bisanya aneh kali lo. Ini dia lulusan atas Factory ya guys ya. Ini lulusan atas atas ini Bima Sakti. Kalanya yang mana lagi yang ini nih? Nggak headshot tadi ya, soalnya di waduh, blow wall gua kok situ. Kok nggak mati sih pakai ini? Lah bodo amat dah. Ih, glowal gua gak kepencet-pencet dari tadi lo. Kaku kali. Enggak, tapi aku masih gak habis pikir lo. Tiba-tiba di depanku langsung pasang krono lo.
Nih gila sih. Nekat kali lo orangnya lo. Tapi darahnya kayaknya tadi masih banyak, soalnya 2 hit kena badan. Wah, enggak headshot 2, cu. Sayang banget, cu. Enggak headshot 1 apa 2? 2 yang enggak headshot. Ya, aduh, musuh lagi, cuy. Di mana? Di bawah, di bawah. Kok tiba-tiba rame kali di sini, cuy? Rame kali ya, pribadi tidak kena aim lagi. Sini, bos. Dari kiri aja, bos. Enakan dari kiri. Masih enggak ke aim lo. Jago kali lu, mentang-mentang aku masih kaku gitu ya. Pasang krono, buset sih bro. Wah, pusing aku sih, pusing sih. Aimnya bagus, tapi kak jempolku masih kaku. Gak bisa pas hang. Bodoh amat, keras. Gak bisa pas hang, guys. Gak pas hang banget, aku gak pas hang banget ini. Kaku bet, sumpah. Please, ceprak. Nah, gitu maksudku. Gitu maksudku. Astagfirullahaladzim, jempolku kenapa bisa kaku kayak begini? Gak lo bisa-bisanya sekaku itu loh. Dari tadi emang harus dilatih dikit nih ya. Masih kurang pemanasan nih, guys ya. Harusnya tuh kalau first time main langsung ini aja. Langsung buy one gitu. Jadi benar-benar gak kaku gitu, cuy ya. Oh iya, DPI-nya ini aku pakai 460 ya pribadi ya. Tadi aku udah bilang belum. 460 sensitivitasnya, cara ngedraksutnya seperti biasanya. Ini agak kenceng, tapi jangan terlalu kenceng karena DPI-nya aku rubah jadi 460 yang biasanya bawaan HP. Dan cukup enak. Cukup enak ya. One shot one kill-nya juga lumayan enak sebenarnya. Cuman nih kaku aja gitu. Tadi malam tuh aku bikin sensitivitas ini enak semuanya gitu. Karena kaku aja gitu ya, agak ragu-ragu ngedragshotnya, guys. Terus untuk cara dragshotnya, umumnya sih kebanyakan aku pakai J di sini, ngebentuk huruf J biarin auto copot. Udah lah, yuk kita cari musuh lagi. Tinggal sisa 9 orang lagi ya, guys ya. Target aku cuma 8 kill sih. Kalau misalnya 8 kill buyah enggak buyah aku upload. Buat scope-scope-nya tadi malam aku cobain pun lumayan enak semua. Scope-nya cara dragshotnya kenceng, oke? Kalau ngeheadshotin scope itu tuh kalau bisa dragshotnya selalu kencang. Jangan ragu-ragu, guys. Eh, ada yang perang? Woi, rame, guys. Eh, kok dua? Balik lobby satu, GNL. Aliansi, cuy. Balik lobby ya kan. Sensitivitasnya kayak begini ya, cuy ya. Ini sensitivitas aku dapat dari TikTok. Katanya viral kali, jadi aku cobain. Tapi di sini ada yang aku rubah. 4 kali scope-nya tuh aslinya 90, tapi aku rubah jadi 98. Kenapa enggak 100? Karena kalau 100 tuh malah nembak langit, cuy, kelicinan. Nah, cuma itu doang yang aku rubah, DPI-nya aslinya enggak tahu berapa, tapi di sini aku cobain di 460 ya, guys ya. Silakan dicoba. Di sana juga dua orang loh. Rame kali, bro. Weh. Waduh. Benci aku double factor sih. Benci sih double factor sih. Mana globalku masih kaku banget lagi. Please, double factor. Matikan, ya Allah. Yaudahlah, yang penting review sensitivitasnya cukup mantap. Gak bisa fast hang, mohon maaf karena masih kaku ya. Nih, aku agak sibuk belakangan ini, jadi konten sensitivitas dulu, guys. Ya, aku masih DM2 toh. Ya, ini DM3, guys. Sekarang, guys, Diamond 3, pribadi. Nah, saya Kadaf undur diri. See you next time and see you next video, kawan-kawan. Bye-bye. Bye-bye-bye. 忘れてしまった